Assalamualaikum guys. Dan salam sejahtera. Buat apa khabar korang kat luar sana? Buat jangan korang semua sihat-sihat belaka di samping keluarga tersayang dan tercinta. Buat jangan doakan semoga korang kan sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Okay guys, so hari ni video ni kan saja dah buat jangan nak berkongsi kan apa aktiviti buat jangan kan, tak ada kerja ni kan. So hari ni Wajah nak grooming Wajah punya mentara guru Wajah punya beta. Apabila tak ada kerja, tapi samping tu Wajah nak tunjuk dengan orang kan, berita gembira kan, yang Wajah buat kerja gila, Wajah ambil beta dia, Wajah breed kan dia kan, dah berhasil guys. Kita Wajah tunjuk dengan orang eh. Okay, jom. Okay guys, so yang ni sebelum Wajah tak tunjuk dengan orang hasil yang Wajah breed hari tu, so ni ada saletip hitam guys kan. So yang ni Wajah akan groomkan dia. Ni dah dalam air ketapang. Yang sebelah sini dia ada half moon, sebelah sini dia ada galaxy. Ni mentara guru Wajah sebenarnya. So Wajah akan saletipkan dia berwarna hitam kan. Ni ada tinggal berapa botol lagi. Yang ni dah, kalau korang tengok kat sini kan, okay, yang ni dah, dah Wajah dah siap kan. Boleh nampak dia kat atas tu. Sekarang Wajah buka sikit dia punya kertas penghadang. Wajah nak flare kan dia kan, Wajah flare kan dia sebab Wajah nak bagi dia makan sekejap lagi punam kan. Okay, tu okay, termasuk kat sini. Sini dua dah siap, ni ada lagi belum siap guys. Ni Wajah buka dia punya apa, kertas dia, bagi dia flare je, bagi dia berak kan, nak bagi dia makan. Ini daripada tadi Wajah buat guys kan, daripada tadi Wajah buat layan dan groom lah, grooming kan. Ingat orang yang nak guna grooming kan, datang ni pun nak guna grooming. Okay, kita tengok Wajah buat. Okay dia guys, tu dia satu, kita tolak sini, letakkan dulu. Okay, betul kita ambil, kita ambil saletip guys. Dia cukup sedang je. Kalau dulu-dulu zaman kita kecil-kecil guys kan, Wajah ingat lagi kan, waktu Wajah umur 10 tahun, kalau orang tua-tua dulu-dulu kan, kau pergi tapa kan ikan kau ni. Oh, dia main groom tu, tapa lah kan, takde lah sebut grooming kan. Bahasa orang kampung dulu-dulu kan, tapa kan ikan kau ni. Dekat mana? Dekat bawah katil. Dekat bawah katil atau dalam almari, tempat yang gelap lah guys. Dia kata ini bagi dia tapu seminggu. Dah tapu seminggu tu tempat gelap. Maknanya dulu-dulu kita cari botol cuka je guys, botol cuka je. So kita tukar kepada botol kicap lah, untuk tua dulu-dulu semua. Okay, ni satu kat bawah, satu lagi buat jalan kat belah atas. Sama parah air dia, sama parah dengan air kan. Okay, itu dia. Alright. Ini dah ada kai, tak ada kerja, cek kerja kan. PKP. Mencantikkan ikan mentara guru kan. Okey, tu dia tutup. Okey, kat tengah ni kan ada lubang guys kan. Okey, lubang ni buat jangan gunakanlah yang satu lagi satu tape yang ni. Kan. Kita ambil kat sini. Dia tutup lubang tengah dia. Sempoi ya. Jadi dia gelap. Jadi yang ni tak payah nak simpan bawah katil guys, ataupun apa, cari dalam almari kan. Okey, kau nampak lubang ni. Okey, Wajah akan biarkan sedikit lubang ni, segi empat tempat ni kan. Wajah biarkan. Okey, tu dia. Wajah biarkan supaya nanti Wajah akan letak supaya dia boleh tertengok juga ah ha. Sebab bila kita nak bagi dia makan, kita kena apa ni orang kata apa, flarekan dia dulu supaya dia nanti dia berak kan kalau tarik kan. Jadi yang ni pun sama je, Wajah akan buat macam tu kan. Jadi nampak ah lubang tengah ni dia akan ternampak ah kan. Sini kita tak penghadang, kita letak sini. Jadi dia akan flare, kita bagi dia 15 minit supaya dia boleh berak lah guys. Nampak? Itu je dah siap. Nampak? Dah siap kan. Jadi kan gelap. Jadi sekarang ni tak adalah masa kan untuk simpan bawah katil, nampak tu kan.
Dah siap guys. Dah siap. Okay guys, sempat guys. Jadi dah siap satu ni. Siap ni kita buat lah lagi ni lah. Sekejap eh buat benda ni kan. Tapi kat sini adalah lubang kat tengah dia. Jadi makna bila dia kita letak dua kat sini, dia orang dapatlah tengok kan. Jadi tu nampak, kita nak bagi dia flare je kan, sebelum bagi dia makan kan, supaya dia berak kan. Jadi macam ni dah siap guys kan. Okay guys, nampak dah siap. Jadi kita susun lah kan. Jadi tak perlulah kalau macam zaman-zaman wajah kecil dulu kan, buat benda ni kan. Bila orang tua-tua kata kan, kau tapakan dia. Selain daripada letak bawah katil, dalam almari, dia orang nak cari tempat gelap. Ada yang suruh tanam. Tanam satu. Yelah tanam kan. Tanam dah tentu gelap. Lepas tu dia sejuk kan. Lepas tu orang tua-tua pesan kan, jangan bagi dia makan. Sebab dulu-dulu ialah zaman kita budak kan, geng orang tua-tua. Masa kita umur 10 tahun orang tua-tua dalam 20 lebih, 30 lebih kan. Memang kerja nak belaga je kan, bukan nak tengok cantik kan. Zaman tu hanya kenal nama dua je, belaga kampung, belaga siam. Jadi kalau korang dah tak bagi dia makan, tak apa kan. Hijau dia naik nala, nara kalah ke kan. Lepas tu kau masuk dalam botol, kena orang tu dia tak tapakan ikan dia. Habis dia main dosir-dosir tu kan, dia makan lah pasal dia lapar. Zaman dulu lah guys, jariah apa, jahiliah main zaman kan, melagakan ikan tu kan. Tapi zaman sekarang alhamdulillah semua main cantik kan, main cantik kan. Itu saja guys yang Wajah nak kongsikan dengan korang. Okey, seperti Wajah janji yang korang, Wajah tunjukkan hasil dia. Okey, jom tengok. Okey guys, yang ni yang Wajah cakap, Wajah tak ada penyakit cari penyakit, tak ada kerja cari kerja. Ada 6 pasang semua guys kan. Okey, yang ni kalau korang tengok kat sini Wajah tulis kan, dia starting Wajah kahwinkan dia 2/7. Lepas tu mengambil masa 4 hari anak dah keluar. Ni half moon kahwin samurai kan. Kita tengok guys, half moon Wajah dah asingkan mak dan bapak dia kan. Anak dia halus gila kan. Tu nampak. Nampak tak? Kau nampak tak? Anak dia. Yang ni half moon kahwin dengan samurai. Tu anak ni nampak. Ni tak ada kerja cek kerja guys. Kan. Tak ada kerja cek kerja kan. Nampak kecil-kecil bawah tu kan. Ya Allah. Tu dia. Nampak. Ni tak ada penyakit cek penyakit. Kita tengok yang ni pula. Ini apa? Half moon kahwin dengan samurai. Yang ni kita tengok guys, Galaxy kahwin dengan samurai. Dia sama juga 2/7. Wajah letak dia serentak kan. Ni kita tengok guys, kita tengok mana dia. Tak nampak kan, kita ambil lampu. Tu nampak halus anak dia. Halus anak tu kan. Kat sini kita tengok tengok anak dia. Yang ni sikit lah. Yang ni tak banyak. Alhamdulillah lah. Ada juga lah hasil kan. Walaupun tak banyak, ada juga hasil. Dah tak ada kerja kan. Ni cari kerja ni. Tak ada kerja, cari kerja, cari penyakit. Alah Kasim. Ini anak dia tak banyak, sikit je. Ni Galaxy kahwin dengan samurai kan. Dah biol lah Wajah kan. Lagi lama duduk rumah kan, dari biol kan. Kat tepi. Okay, sekarang ni kita tengok pula satu lagi ni. Ini half moon Dambu kahwin dengan Dambu. Kita tengok ni anak dia boleh tahan tak kan. Wajah dah asingkan mak dan bapak dia. Dia nanti jaga anak dia, dia tibai. Aduh, kat ujung tu tepi penjuru. Agak boleh nampak lah guys. Penjuru yang belah bawah tu mana ada kat dia. Bawah tu. Tu satu. Kita nak suruh dia. Bawah dasar ni ada. Kat dasar. Tepi ni pada tepi ni boleh nampak. Okey, tak apa. Jadi yang ni dah berhasil guys. Okey, yang ni apa kahwin apa ni? Yang ni samurai kahwin dengan ribbis. Samurai kahwin dengan ribbis. Kita tengok guys.
Nombor orang yang kahwin dengan Rikis. Wajah rasa dalam banyak-banyak yang kahwin, yang ini paling banyak pun hasilnya. Haa, tu nampak guys. Tu anak ni nampak. Ini paling banyak lah guys. Samurai dengan Ribis. Nak bertitik anak dia tu. Ini sekecik penyakit lah guys. Anak dia lah. Ini yang paling banyak sekali. Wajah tak expect lah Ribis ni. Betina dia Ribis kan. Padahal dia main perut kecil je, tak tak besar kan. Okey, yang tu dah, kita tengok sebelah ni pak guys. Okey, yang ni kita tengok apa? Ni lambata kahwin dengan Gasmaster. Gasmaster dia betina. Wajar aspek ini yang paling banyak sebab perut betina tu besar kan. Tapi ini sikit dah, dia tak buang telur dia habis. Mana nak dia ni? Ha, tu anak dia dekat tepi. Kau boleh nampak kan, belah tepi. Itu belah tepi dia. Nampak anak dia. Haa, tu dia. Haa, tengah tu dia. Ada anak dia. Haa, tapi dia ni tak banyak lah kat ais. Buat dia tak keluar lagi dia punya ni. Haa. Okey, lepas tu yang sebelah ni. Yang sebelah ni, kita tengok apa ni, half moon. Half moon kahwin dengan samurai. Yang ni masih belum lagi membuahkan hasil lah. Betina tak buang telur lagi. Yang ni dah ingat tak jadi pun. Ni half moon. Half moon. Betina dia macam mana. Dia masih tak buang telur lagi. Okey, tak apalah. Kan. Dia tak jadi, tak apalah yang ni kan. Yang 5 ni, 5 ni pun dah buat jadah cek penyakit yang jadi ni kan. 5 ni pun buat jadah cek sakit dah. Nah, ya buat jabit ini tak ada kerja cek pasal kan. Macam mana ni guys? Kan. Yang ni jambu. Jambu half moon kan. Dia ni ada ni. Kat sini. Dia kahwin dengan jambu. Betina ni jambu. Okay guys. Okay, samping tu nasib baik lah. Wak Jas dah order telur BBS. Telur BBS. Nampak tambah kerja kan. Wak Jas dah proses je. Jadi kejap lagi dalam pukul 7. Dia genap lah. 24 jam. Jom kita tengok. Wak Jas letak kat tepi dia. Okay, kat mana dia? Ni guys. Nampak tak? BBS. Pukul 7 sekarang kan. Genap lah. 24 jam. Maka akan termenetas lah binatang ini. Semua tambah kerja guys. Apa nak buat. Nampak? Ini semua cari penyakit lah. Cari penyakit. Kan? Lumut guys. Segar-segar dalam ni nampak. Oh, bila kena baja kan, segar dia. Nak lapor dia semua. Okay guys. Okay guys, itulah saja dulu daripada Wajah-Wajah nak sampaikan berita gembira dekat korang kan. Dah Wajah dah jadi atuk lah, dah ada cucu. 5 bekas buat 6 pasang kan. 5 menghasilkan. Aduh kan. Banyak kerja. Itu pun tak tahulah survive berapa ekor nanti kan. Tak apa. Sementara PKP ni ada lagi, Wajah jagalah yang terbaik kan. Tapi nanya guys kan. Dapat dah terjebak macam tu macam ni kan. Okay. Itu dulu daripada Wajah. Akhir kata daripada Wajah. Jagalah diri baik-baik korang guys. Zaman PKP ni kan. Okay. Kita jaga sama kita. Kita daftar ambil vaksin. InsyaAllah Wajah vaksin yang kedua. Hujung bulan ni guys. Jadi itu je lah. Kan. Racun itu pun benar juga guys. Akhir je. You are the champion.